Hai, jumpa lagi dalam Gebiar P5 dengan tema kewirausahaan. Selamat datang di SDN Tanah Kali Kedinding 5 Surabaya. Lihat nih, wow, ramai sekali ya. Di sini ada sekitar 10 stand ya. Mulai dari kelas 1, 2, 4 sama 5. Langsung aja yuk ke acara. Langsung kita ke stan yang pertama, yaitu kelas 1B dan 1D. Apa saja yang ada di stan itu? Oh, ini kreasi dari barang bekas, yaitu tutup botol. Ini juga ada yang dari sedotan ya, sama botol aqua, yaitu berupa tempat pensil. Ini ada gantungan kunci, lucu-lucu ya, gantungan kunci dan tempat pensilnya. Selanjutnya kelas 1A dan 1E, lihat yuk apa saja. Oh, ternyata sama, kreasi dari tutup botol. Ini ada kupu-kupu, ada bunga, lalu ada gantungan kunci juga, lucu-lucu ya. Selanjutnya, oh itu ada tempat tisu, ini ada semacam lebah-lebahan ya. Ini juga ada tempat pensil. Berikutnya kelas 1C, 1F dan 2F. Apa ini? Oh, ini tempat tisu. Ini tempat pensil juga. Lalu ada, wow, ada salad buah. Ini ada risol. Dan itu juga ada snack ya. Ada beberapa macam snack. Ini mulai dari 3.000 sampai 5.000 saja. Murah ya. Sekarang kita beranjak ke kelas 2A dan D. Wah, ini yang dijual adalah serba makanan. Ada tahu batagor, tahu bakso, tahu fantasi, tahu wale, tahu sosis. Ini ada getuk warna-warni. Lalu ini ada semacam risol ya. Lalu ada kunir asam, ada jus, ada keripik singkong. Lanjut ke 2B. Wah, di 2B ini menjual aneka macam puding. Ada apa saja itu pudingnya warna-warni. Wow, sepertinya enak sekali ya. Ini juga ada seni kolase di sini. Berikutnya kelas 2E dan 2C. Nih menunya, ada olahan telur dan olahan tempe. Ada keripik tempe. Ada apa saja ini ya? Wow, macam-macam sepertinya lezat. Ada telur gulung. Sekarang kita beralih ke kelas 4A dan 4B. Ini ada minuman herbal, minuman serbuk. Ini adalah bubuk kunyit, ada juga bubuk jahe. Lalu ada ayam geprek. Wah, bahadur serbu, serba 5.000. Ada peyek juga. Berikutnya 4C dan 4D. Ini semua menunya adalah makanan dan minuman yang wow. Ada burger, ada kunir asam, ini ada kentang goreng. Nyam-nyam menggugah selera nih, pagi-pagi belum sarapan. Ada puding juga ya. Wah, ada dimsum. Pokoknya enak deh. Berikutnya kelas 4E dan F. Ini ada minuman herbal. Jahe, ada beras kencur dan kunir asam. Berikutnya ada ayam geprek, ada roti goreng juga. Yang terakhir sekarang dari kelas 5. Ada makanan juga, ini ada sate usus. Ada juga kreasi dari botol bekas. Nah, itu tempat pensil, ada juga pot. Ini tempat sampah. Lalu ini ada kalender portable. Ya, ada tempat pensil cantik-cantik ya. Ada juga ini jelly dan juga sinom. Selanjutnya kita menonton acara hiburan
dari murid-murid di panggung kreasi. Yuk!